ونصنفه رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. الأزمنة لم تزل قديما وحديثا فيها الخير والشر وتشتمل على الأخيار والأشرار وأهل الصلاة وأهل الفساد فإذا كان الغالب على الزمان وأهل الصلاح والخير والعمل بالبر والأخذ بالصواب وكان ذلك هو الاكثر والاظهر وكان الفساد والباطل والمفسدون والمبطلون مغلوبين وهم الاقل والاخمل نسب الزمان الى الصلاه والاستقامه فقيل زَمَانٌ صالح وذلك مثل ما كان عليه الزمان في أَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم واهدي الخلفاء الراشدين المهديين من بعده Wa matakan al-ghalibu ala zaman wa ahli asyara wal fasada wa kanal khair fihi nadiran wal akhyar fihi galilin wa mastulin nusibaz zamanu ila syar wal fitnah fakila zamanu syarrin wa su'in wa zamanu fitnatin wa bala Kita hidup berjalan kepada waktu dan masa Dalam waktu atau masa ada dua kemungkinan: antara waktu dan masa yang penuh dengan kebaikan, atau waktu dan masa yang penuh dengan keburukan dan kejahatan. Kebaikan dan keburukan itu selalu ada, tidak akan musnah, tidak akan hilang, dari zaman dahulu sampai akhir zaman tazal gadiman wa fiha al khair Pada waktu, pada masa Terdapat selalu di dalamnya Dari zaman dulu sampai akan datang Kebaikan dan keburukan Nah mungkin gak ada pasti Zamannya Nabi Muhammad ada kebaikan Ada juga keburukan Zamannya Nabi Muhammad nah, Kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian zamannya sahabat juga gitu, ada kebaikan, ada keburukan. Zamannya tabi'in juga sama, ada kebaikan dan keburukan. Tabi'in -tabi juga sama, ada kebaikan, ada keburukan. Bahkan di zaman kita pun ada kebaikan, ada keburukan itu mau gak mau, tidak kosong, zaman dari keburukan dan kebaikan lah di dalam zaman tersebut karena adanya kebaikan adanya keburukan maka ada orang-orang yang melakukan kebaikan nah, ada orang-orang yang melakukan keburukan ada orang yang senang ngaji ada orang yang senang puasa ada orang yang senang sholat ada orang yang senang sedekah ada orang yang senang membaca Al-Qur'an dan yang lain sebagainya ada orang yang nggak mau sholat nggak mau ngaji, nggak mau puasa, nggak mau zakat, nggak mau sedekah. Yang baik pun ada yang mengajak yang lain untuk melakukan kebaikan dengannya bersamanya. Yang buruk pun juga gitu, ada yang mengajak yang lain untuk melakukan keburukan yang sama dengannya. Karena adanya kebaikan maka ada orang yang baik, adanya keburukan ada orang yang melakukan Keburukan lah, kalau di zaman tersebut kebaikan, kebaikan ibadah, ketaatan meliputi orang-orang yang ada di zaman tersebut, berarti kerusakan. Kemaksiatan, kejahatan, keburukan kalah, nah, bukan kalah orang-orangnya, ya, tapi kalah dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang-orang, bukan berantem, loh, ya, bukan berantem antara kebaikan dengan keburukan, bukan, tapi banyaknya orang di zaman tersebut yang melakukan kebaikan, condong dalam melakukan kebaikan. Jadi sebetulnya amar ma'ruf nahi mungkar itu gampang. Buat banyak orang melakukan kebaikan. Kalau kita tiadakan nggak mungkin. Kita tiadakan keburukan, kemaksiatan itu nggak mungkin. Nabi nggak mungkin kok. Nabi kekasihnya Allah nggak mungkin menghilangkan keburukan kejahatan. Sepanjang hidupnya Nabi ada orang Yahudi, ada orang Nasoro atau orang-orang yang kufur. Kenapa? Nggak mungkin. Nabi. Apalagi orang-orang seperti kita ya hanum menghilangkan. Gimana caranya kita menghilangkan coba? Kita sendiri aja kadang meninggalkan kewajiban, kadang melakukan kemaksiatan. Nabi yang ibadah tok tidak melakukan kemaksiatan, nggak bisa. Dan Allah sudah menyampaikan tugasnya kamu adalah menyampaikan. Apa ayatnya? Wa ma'alaika illal balag. Tugasnya kamu menyampaikan sudah Ini dilarang, ini haram wis. Kamu paksa orang yang meninggalkan Gak bisa itu keandainya Allah Allah akan memberikan hidayah Dia akan meninggalkan Kalau Allah gak memberikan gak mungkin ditinggalkan Gampang Jadi kalau kita mau nahi mungkar Maka Geraklah dalam kebaikan-kebaikan Jangan dalam kelompok kalau dalam kelompok bercuma Yes kelompoknya tok Masuk Kelompok itu Hanya untuk mengatur strategi kamu Di dalam menyampaikan Kebaikan Menyebarkan kebaikan Tapi di luar lepas kekelompokan itu Sebarkanlah kebaikan Kebaikan Orang Yahudi itu Mereka kelompok kapan Di wadahnya Di tempatnya ketika keluar beda mereka berdakwah menyebarkan apa yang sudah direncanakan dalam kelompok lah kita anda di luar dengan kelompoknya atas nama kelompoknya lah kalau masing-masing atas nama kelompoknya yang diajak ini bingung melu sing di kelompok iki opo kelompok iki lepas ke kelompokan itu ketika di luar boleh kamu punya kelompok, boleh nggak ada salah. Kamu punya kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok jadi kelompok Z, kelompok Alif, Ba, Tak, Sakar, muiz Untuk mengatur strategi, untuk merencanakan sesuatu. Setelah itu, ketika menjalankan di luar, lepas ke kelompokan. Ah, sebarkan kebaikan-kebaikan dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Lah kalau kita sebarkan kebaikan-kebaikan loh semakin banyak yang melakukan kebaikan berarti apa semakin menurun yang melakukan kemaksiatan mau tidak mau itu lah kalau sudah semakin banyak dan tambah banyak yang melakukan kebaikan akhirnya apa yang menang apa yang menang adalah kebaikan dengan apa dengan datangi tempat-tempatnya tidak perlu melawan percuma karena apa mereka dibantu kok mereka dibantu bagaimanapun caranya tetap kita nggak mau menang karena mereka dibantu dibantu dengan dana dan oknum-oknum lah -oknum. untuk meniadakan yang datang ke tempat-tempat seperti itu atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan nah, munculkan kebaikan-kebaikan. Ayo Hujani mereka dengan kebaikan-kebaikan Kebaikan yang ini, kebaikan yang itu Ini dan itu Di hari ini, di hari itu dan lain sebagainya Lah ketika kebaikan-kebaikan itu tersebar Mau gak mau lama-kelamaan Banyak yang ikut, banyak yang ikut Loh mulai redup Keburukan Yang bersinar, yang menyala adalah Kebaikan, lah disitulah kebaikan itu menang Apakah dia tidak nahi mungkar? Justru itu nahi mungkar juga berkat dia menyebarkan kebaikan banyak orang yang sadar banyak orang yang mengerti banyak orang yang paham karena mengerti karena paham akhirnya dia menghindar menjauh bertobat dari keburukan itu nah, lah orang-orang yang bodoh itu kan ngomong kita ini nahi mungkar nah, terus yang amar ma'ruf itu tidak nahi mungkar apa dibikin nahi mungkar itu harus bawa spanduk harus orasi dan yang lain sebagainya maka ini goblok kau komentar ayat al Quran tidak ngerti komentar atau sok ngerti padahal mondok ya ndak temenan dan ini karena kebodohan terjadi sekarang akhirnya apa mereka lah oknum-oknum yang memecah yang memecah umat Islam itu diantaranya mereka kenapa sok nggak ngerti bodoh goblok nggak paham lah kalau hanya modal datang ke sana tutup ini itu dan sebagainya ini anu ini itu atuh anu ini adalah kemungkaran dan lain sebagainya lah terus setelah itu apakah mereka meninggalkan ya ndak pancet mau penyakitnya masih ada apa sih penyakit yang ada dari mereka Penyakit yang ada di dalam mereka Karena mereka kurang beriman Sehingga mereka berani Melakukan pelanggaran-pelanggaran Ya yang diobati apanya? Tempatnya apa orangnya? Orangnya bukan tempatnya Tempatnya jarnowis Orangnya obatono Ya apa? Tingkatkan keimanan Fahamkan kepada dia ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah, kebesaran Allah, fahamkan kepadanya. Lewat apa? Hah? Lewat jerit-jerit. Ilmu. Lewat ilmu. Berarti amar ma'ruf itu mau tidak mau di dalamnya adalah nahi mungkar. Enggak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Hanya orang bodoh yang mengatakan sendiri-sendiri. Hanya orang yang bodoh, orang yang dungu itu yang mengatakan sendiri-sendiri. Lah -sendiri. kalau kebaikan ini tersebar banyak orang yang sadar sehingga melakukan kebaikan, lah kebaikan menang. Akhirnya apa? Sepi tempat-tempat itu. Kalau sepi, mau nggak mau lama kelamaan tutup dw. Kenapa? Sepi, dan orang yang Rugi bayar Listrik rugi bayar Air atau yang lain sebagainya Tutup dengan sendirinya wis. Kan enak Ya, enak. Jadi kita di luar ini kita baguskan. Yang di alam nanti ketika keluar ngelihat yang di luar bagus, katilah apa biasanya? Dan untuk ambek dia ayahnya mau tidak mau nanti kabur atau berubah ya apa kumpulan sekitarnya orang bagus-bagus semuanya misalnya kan isin akhirnya malu antara minggat atau dia berubah salah satu sudah nah di situ dikatakan kebaikan menang tapi kalau pelaku ke, dan itulah seperti yang telah terjadi di zaman Nabi Muhammad di zamannya para khulafa ar rasyidin ya, setelah Nabi Muhammad saw sehingga zaman itu dinisbatkan kepada zaman salah wal istiqomah atau yang bisa dikatakan zamanun soleh masa yang baik masa yang bagus waktu yang bagus tapi kalau keburukan menguasai pelaku keburukan merajalela merajalela pelaku keburukan kemaksiatan ini merajalela justru kebaikannya itu jarang sedikit atau tertutup tidak nampak tidak terlihat maka zaman itu disebut zaman nushar zaman buruk dan zaman fitnah nah, zaman nushar wasu zaman keburukan wa zaman fitnah wa balak zamannya fitnah dan balak karena apa? karena kebaikan redup Kebaikan tidak terlihat, tidak nampak, yang nampak adalah keburukan, yang nampak adalah kemaksiatan, yang nampak adalah kejahatan. Akhirnya yang dinisbatkan zaman itu adalah zamannya kemaksiatan, zamannya kejahatan, zamannya balak dan fitnah. merahmatilah ta'ala anahu kathara salihin fi kulli zaman li anna wujudahum yadfa'ul bala di antara rahmatnya Allah kepada hambanya yang mungkin tidak disadari oleh hamba-hambanya yaitu Allah perbanyak orang-orang soleh di setiap zaman jadi di setiap zaman itu banyak orang yang soleh lah orang yang soleh itu adalah bentuk rahmatnya Allah kepada hambanya Kenapa? Karena keberadaan mereka itu menghalangi bala mengundang rahmat. Keberadaan mereka menolak bala. Menolak bala. Nah, seperti dalam syair disebutkan, Laulah Laula apa? Laula humu bainal anami lalu zikat jibalul ardi tibalun uh, wa ardun liltika bil khati'ati humu bainal anami kalau bukan karena mereka yaitu para aulia orang-orang saleh di antara manusia ladu dikat ladu dikat al ardu awal tikal jibal wal wa ardu al dikat ardu al jibal ladu dikat ladu dikat jibalun wa ardun Nisaya akan digoncang, ya, diamburadulkan diporak-porandakan gunungnya ataupun buminya bukan berarti gunungnya hancur longsor longsor atau banjir tsunami gempa dan lain sebagainya ini duki duduk apa duduk dukikat jibalun wa ardun kenapa kok digitukan sama Allah lirtika bil khati'ati karena perbuatan-perbuatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan keburukan, kejahatan, nah, tapi nggak terjadi. Kenapa? Karena ada di antara manusia, orang-orang yang soleh, ada di antara mereka, walah, para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga gunung bumi itu pun goncangannya hanya memperingatkan. Tidak di setiap tempat Tidak setiap daerah Hanya daerah-daerah ter, tertentu Untuk mengingatkan kepada yang Yang lain itu Karena diayomi Oleh orang-orang soleh Menjadi paku bumi Atau paku gunung Yang menghalangi mereka Tertimpa musibah itu bentuk rahmatnya Allah ya, Bentuk rahmatnya Allah ya, Mudah-mudahan Kita termasuk orang-orang yang Dimudahkan oleh Allah melakukan kebaikan, dijauhkan dari kemaksiatan, keburukan, dan kejahatan, dan mudah-mudahan Allah menguatkan iman kita di akhir zaman, sehingga kita bisa selamat dari fitnahnya. Amin, Allahumma amin.